Berbentuk apa itu batunya? Besar ukurannya sampai besar ukurannya sampai di mana? Sampai di sini. Luar. Moga-moga rebunan panjenengan kita ketika beribadah sore Allah Subhanahu wa taala. Cuma kurang mau itu harusana mengkau itu mereka rotan. Sebiji mereka kita tidak lagi. Kali kau dah ada yang banyak penasaran. Ia terbelah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kula etak lagi bisa Rabu mendekat itu kelaben siha wal afian nekat semata-mata takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita tanya ke asar, mereka acara apa kak? Acara tasyakuran, acara selamatan, nani somor nani? Nani somor. Jadi orang yang masyukur nekat di ajuran Allah nekat kok melono baca pagi alhamdulillah tuh. Jadi orang yang kata syukur di ajuran Allah mereka perlu melalui tiga kriteria. Pertama, orang yang kata syukur di Allah perlu yakin, perlu percaya bahwa sederhana apa seka anti sarang gula panjenengan mereka asli cuma peparing dari Allah. Nomor dua, orang mereka enamati syukur kerana nikmat-nikmat Allah kudu sebut ngalem dan senawar telok orang mereka enamati syukur kerana nikmat Allah apa yang kita rasakan kenapa erasaki sarang kudu panjenengan lebih-lebih kesehatan mereka yang ku ngelakonin taat de Allah wakumuman dan sejadinya jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sehari sehari berdekat intok infak balak, makbul hajat dibarokati Rasulullah dibarokati Ahli Al-Aq warasati Abdal, Syekh Asar Syekh Abbas, Bayan bin Malkan Nabi Allah, Khidr alaih salat wassalam, Yahud Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah memenuhi undangan daripada masyarakat Desa Rabesen. Memang mulai dulu saya tuh penasaran juga. Jadi di sini itu ada tempat kalau katanya orang Madura itu Plengkina. Ya, Plengkina Yai Ahmad bin Kiai Haji Asullah. Cuma sebenarnya saya tuh kepengin ingin tahu mulai dulu. Sebagian daripada masyarakat ini letak dan tempatnya belum diketahui. Setidaknya kita sebagai anak cucu dan masyarakat sekitar harus tahu sejarah-sejarah tempat atau peninggalan-peninggalan daripada orang yang terdahulu. Akhirnya kita tidak
serta-merta meninggalkan sejarah. Bagaimana orang dulu itu berkelana, berhijrah, sampai Riyadhul Tirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan nanti mengadakan mediasi yang mendatangkan penguasa yang ada di sini. Kita tanyakan dan kita nanti bertanya di mana tempat sebenarnya daripada pelengkina Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Hasbullah. Oleh karena itu, saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar konten ini bisa berjalan. Hidayah Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Saya mendatangkan Anda baik-baik. Ya, apakah benar Anda penguasa penghuni sini? Betul ya. Sudah lama yang ada di sini? Sudah lama. Sudah lama. Anda muslim atau kafir? Anda muslim atau kafir? Alhamdulillah muslim. Sudah lama yang ada di sini. Saya mau tanya-tanya sama Anda ya, siapa namanya Anda? Namanya siapa? Namanya siapa? Abdurrasyid. Apakah benar dulu Kiai Haji Ahmad bin Hasbullah itu sering datang ke sini? Betul. Tujuannya apa beliau datang ke sini? Tujuannya apa? Tirakat. Apakah ada tempat untuk pelenggihannya di sini? Iya. Tolong ditunjukkan. Tolong ditunjukkan. Ditunjukkan di mana? Mana? Oh, di situ ya. Apakah di situ ada batunya? Iya, di situ. Duduk di pojok itu. Di dalam sini atau di luar? Di sekeliling ini. Di sekeliling ini. Batunya apa? Itu wujud apa batunya? Wujudnya apa batunya? Hah? Wujudnya apa? Oh ini batu. Ya. Oke. Masih sini ya? Betul. Oh, di sini ya duduknya ya. Berbentuk apa itu batunya? Besar ukurannya sampai besar ukurannya sampai di mana? Sampai di sini. Luar tembok. Oh, keluar tembok. Ya. Saya ingin tahu peninggalan daripada Kiai Ahmad. Ya, oke. Terima kasih. Anda wujudnya macan apa? Macan putih atau macan apa? Macan apa? Macan putih. Memang Anda ditugas sama Yai Ahmad atau apa? Saya selalu mengikuti beliau. Mengikuti beliau? Mengikuti beliau ya. Oke. Terima kasih ya atas kedatangannya. Kapan-kapan datang ke tempat saya? Ya. Ya, kalau diizinin sama beliau. Ya. Saya akan datang. Anda posisinya di rumah sini di sebelah mana? Sini. Di sini juga. Betul. Di tempat singgasananya beliau ya. Tempat duduknya beliau ya.
Jadi ini berupa batu apa ini? Batu hitam ini. Dalam tak terlihat sama manusia. Ya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan Anda juga menjaga peninggalan-peninggalan beliau yang ada di sini ya. Oke. Anda sudah ingin keluar atau masih interaksi dengan saya? Cukup. Saya mau lihat. Lihat apa? Ini. Ya, coba diambil. Itu kenangan-kenangan buat kamu. Sudah gini aja, nanti suatu ketika nanti ini tak ambil ya, ini belum saatnya ya. So, nanti saya akan datang ke sini lagi ya. Abdur Rasid. Apa ini kan batunya ini ya, yang saya duduk ini ya. Iya. Oke, terima kasih atas kedatangannya Anda. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersahabat juga yang ada di sekeliling saya ini. Ya, jadi Anda bisa bersahabat Abdur Rasid ya. Abdur Rasid. Macan putih. Ya, iya kan? Macan putih kan Anda. Betul. Ya. Satu saat nanti tetap saya izinkan Anda ngambil ini. Ya, Anda ingin keluar ya, ya kasang yang raga ini ya. Udah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, memang ini tempat pelengginya beliau di sini ya, katanya tadi sampai keluar.
Cuma beliau setiap datang ke sini ini kayak ceritanya tadi secara mediasi katanya terbang, batunya itu terbang. Ya selama di sini tetap beliau bersila di sini. Ada di sini. Ya. Alhamdulillah sudah terdeteksi, ya. Yeah.